customer service kita dapat voucher. Jadi nanti vouchernya bisa dicairkan uang sudah 300 ribu di Bank BRI. Begini Pak, jangan kami yang disuruh mengurus, kayak Sriwijaya juga tadi malam kami terima di sini. Soalnya kita semuanya di customer service Pak. Kalau di sini kan nanti ada dipakai buat wings, batik. Tapi tolonglah jangan kami yang pergi mengurus Pak. Di mana kita atur aminnya? Jangan begitu. Sriwijaya tadi malam Pak. Kan ini begini. Ya besok besok kan berangkat semua. Rekening. Iya. Kita mau pergi urus uang 300 kirim sudah capek begini. Tidak, besok kan berangkat semua. Ya. Besok ke Bekasi kan besok aja dibagiin vouchernya kepada penumpang kan tidak mengurus lagi gitu. Bisa Pak. Nah, jangan sampai kita lagi ke sekolah, kita lagi ke sini. Sekalian ini Pak. Ke Bekasi. Iya. Saya pikir begitu. Kalau memang sudah oke kita ke hotel hari ini, besok pagi jam 8.40 ya. Jam 8.40 sampai kan jam 8.40 pagi kita lagi. Mas, bagiannya pesawatnya. Tadi malam Sriwijaya langsung dia bagi. Iya. Gak jadi kabupaten kota ini begini nih. Mas, gak jadi ke kabupaten kota gitu. Sorry diambil gambarnya. Saya PP. Tadi ini udah. Ada lagi yang PP. Alasannya pesawatnya kenapa? Waduh. Dia kayak Kaltara, nggak bisa malam. Susah. Iya, nggak ada lampunya. Bisa sementara dulu ya Mas gitu ya. Iya Mas aja. Saya cari yang jilbab aja Mas. Thank you.
sana. Ribet. Masih bisa dipanggil itu mas. Itu memang jadwalnya, jadwal yang masuk luar. Kalau biasanya ganti. Kasih bicara Pak Dosan Bu Suciwan. Tolong ya, mulai sekarang kerja. Ah, tahapannya apa? Jadi kita dikasih tahu apa ini ya, tahapannya. Pertama kita ini apa? Terus jam berapa? Kita kumpul di mana? Jadi kita nggak kemana-mana nanti nih. Nanti nyarinya susah. Apa kita didata satu-satu atau gimana? Ini kita hanya ngomong-ngomong ini nggak selesai nih nanti. Apa ada tulangannya? Nunggu lama di sini. Iya, ada tulang. Biar berapa lama nunggu di sini? Gak ada pertanyaan lagi Pak, biar langsung jalan satu sama teman saya. Mas, ya.